menindaklanjuti akan banyaknya para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang yang memasuki masa pensiun di tahun 2019. Pihak BKPSDM Kota Palembang tengah merencanakan untuk kembali membuka tes CPNS tahun 2019. Hal ini dijelaskan PLT Kepala BKPSDM Kota Palembang Effendi Andok yang ditemui di sela kegiatannya. Untuk saat ini, pihak BKPSDM Kota Palembang sendiri telah mengajukan usulan formasi kepada pihak Menpan untuk menggelar tes CPNS. Untuk jumlah formasi yang diajukan sendiri sekitar 800, dengan formasi terbanyak berada pada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Meski begitu, pihak BKPSDM sendiri masih menunggu keputusan dari Menpan terkait berapa jumlah formasi yang disetujui. Direncanakan, untuk penyelenggaraan tes CPNS tahun ini sendiri akan digelar pada Oktober 2019. Kita ngajukan formasi yang berapa kebut yang dikasih oleh Menpan. Mungkin berapa banyak Pak formasi yang sudah diajukan itu Pak? Lebih kurang, belum pasti, lebih kurang 800-an. Di angka 800-an ya Pak? Ya, 800-an yang kita usulkan. Tim Liputan Sriwijaya TV.